nya lebih karena agama. Ya, Nepal, ini agama Buddha di Sri Lanka. Nepal agamanya agama Buddha dan Hindu, tapi nanti saya coba perlihatkan. Nah, Indonesia setelah tahun 2015 kita bisa lihat satu peningkatan yang sangat baik sekali, meningkat besar, dan sebetulnya ini merupakan satu contoh satu-satunya di dunia menurut pandangan saya. Mengapa? Karena boleh dibilang 90% dari donor yang kami dapatkan itu berasal utamanya dari satu kelompok masyarakat yang dalam tanda petik relatif tersingkir. Saya sebut saja, ini paling banyak adalah dari kelompok Ahmadiyah. Di sana mereka secara kolektif pemimpinnya sudah mengatakan mari jadi donor, sehingga mereka semua jadi donor. Dan yang paling menarik di sini adalah kalau orang, misalnya tadi saya menjadi donor, saya meninggal, anak istri saya semua dalam keadaan panik, walaupun mereka tahu saya jadi donor, mungkin saya akan lewat. Tapi karena sifatnya komunitas, komunitaslah yang membantu untuk mengatakan jangan lupa bahwa kita jadi donor. Bahkan sebagian dari tenaga medis mereka itu kami latih menjadi teknisi secara volunteer. Sehingga kalau ada dari keluarga mereka yang meninggal, merekalah yang mengambil, merekalah yang mengirimkan ke Bank Mataram. Ya. Nah, kelompok kedua juga kelompok minoritas, yaitu kelompok dari gereja Mormon. Seperti itu juga yang dilakukannya sehingga bantu. Kalau saya nggak salah, yang meninggal pertama kali diambil oleh Dr. Dini adalah dari kelompok Mormon. Nah, ini menunjukkan satu peningkatan yang sangat bagus, bahkan di tahun 2020 sudah lebih daripada tahun 2019, walaupun kita baru di bulan ke-10. Nah, kalau kita lihat kirimannya kemarin,